aksi Rafathar Malik Ahmad saat diajak berfoto oleh penggemar tuai sorotan. Bagaimana info selengkapnya? Saksikan di Fame & Frame. Hai, balik lagi bersama Mas Rida. Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok Rafathar Malik Ahmad, putra dari artis multitalenta Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Sejak masih bayi, sosok Rafathar ini kerap kali akrab dengan kamera di sekelilingnya. Saking terkenalnya Rafathar, bocah 5 tahun itu mendapatkan berbagai julukan dari warganet, mulai dari keponakan Siwon hingga Sultan Andara Junior. Selain itu, Rafathar juga pernah beberapa kali menempati trending di Twitter karena cuitan warganet yang mengaku kagum, bahkan membuat candaan tentang bocah tersebut. Dengan statusnya itu pula, Rafathar yang masih berusia 5 tahun ini juga memiliki banyak penggemar di internet. Ada cerita menarik yang dibagikan oleh Nagita Slavina kepada Putri Tanjung saat berbincang bersama CXO Media di kanal YouTube-nya, di mana Rafathar diceritakan memperlakukan seorang fans yang nyolot ingin berfoto dengannya. Nagita Slavina mengaku kalau dirinya selalu meminta persetujuan Rafathar jika ada penggemar yang ingin berfoto dengan bocah tersebut. Karenanya, melihat Rafathar sudah bisa tegas saat merasa diusik, Nagita Slavina mengaku bangga pada anaknya itu. Termasuk ketika melihat Rafathar sudah bisa tegas kepada seorang fans yang tidak sopan kepada anak pertama Raffi Ahmad tersebut. Di usianya yang sudah bukan balita lagi, Rafathar dilatih Nagita Slavina agar bisa mengambil keputusan. Pernah ada satu momen ketika seorang penggemar ingin berfoto dengan Rafathar, Nagita Slavina tak langsung mengizinkannya. Alih-alih, wanita itu meminta sang penggemar bertanya langsung kepada anaknya. Hal itu dilakukan Nagita Slavina karena dirinya percaya jika sang anak punya kendali atas dirinya sendiri. Akhirnya, Rafathar bisa menolak permintaan penggemar itu dengan sopan kala dirinya merasa tidak ingin difoto oleh penggemar. Sayangnya, penggemar ini tetap memaksa dan mengeluarkan kameranya untuk tetap berfoto dengan Rafathar. Nanti udah bilang, gak mau tante, udah baik-baik gitu. Tetap keluarin kamera, digaplok marah. Anak gue marah lah, anak gue kan. Rafathar spontan memukul kamera yang dibawa fans tersebut karena dirinya merasa terganggu. Terkejut, Nagita Slavina langsung menasehati sang putra. Namun, ia juga menegur penggemar tersebut karena terus memaksa anaknya yang sudah mengatakan tidak mau untuk difoto. Meski begitu, Nagita Slavina mengaku sangat bangga pada sang putra sebab di usianya yang masih 5 tahun, Rafathar sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Itu tadi kabar tentang Rafathar yang menegur seorang penggemar yang mendesaknya untuk berfoto padahal ia sudah menolak dengan cara yang baik. Saksikan terus program Fame & Frame di kanal YouTube Banjarmasin Post News Video. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel YouTube kami. Dadah!